Selamat sore lur, ketemu lagi di episode terbaru ya. Hari ini hari Jumat. Hari ini aku mau on the way, mau latihan bersama salah satu artis atau penyanyi asli Sukabumi yang baru mau kita produserin. Seperti yang di episode kemarin-kemarin sudah ada buat teman-teman yang belum nonton. Buat teman-teman yang belum nonton episode kemarin, siapa sih artis atau penyanyi yang dari Sukabumi yang akan aku produserin? Kalian bisa tonton dulu episode yang kemarin ya. Nah, sekarang ikutin latihan sore ini, jangan di skip. Yang belum subscribe, tinggal subscribe ya. Bantu channel ini supaya besar. Oke? Don't go anywhere. Sunset sore ini di Sukabumi bersama kemacetannya lur. Tuh sunsetnya mulai nongol. Ini macet banget dari rumah aja mau ke daerah tengah kota hampir 15 menit lebih. Biasanya 5 menit 10 menit udah nyampe di kota itu. Gitu lur. Nah lur udah ketemu dengan Hai. Suci. Ini di jam 4 kita janjian. Macet. Terus hujan juga lagi. Nah, ini aku udah sampai ya. Enggak di studio, Willy lagi ada acara mendadak. Jadi ini di tempatnya Suci dan kita mau latihan. Udah apa sih? Udah hafal. Cuma nanti. Seminggu berarti ya? Seminggu. Seminggu pas apa enggak? Seminggu lebih dikit ya. Lebih dikit sih. Terus katanya dia lagi kurang tidur katanya. Mungkin nanti. Tidur. Lagi kurang apa begadang biasa, begadang biasa tapi nggak apa-apa, kita harus semangat latihan. Terus hari nanti kita bakal cobain aransemen yang lebih cocok lagi. Jadi kita udah milih satu lagu dan kemarin selama seminggu tuh Suci udah latihan ya. Nanti abis ini kita mau latihan. Terus mungkin ya ini dikatakanlah ini workshopnya musik dari penghafalan lagu. Terus barusan juga udah brainstorming sedikit tentang aransemen musiknya ya, mau seperti apa, nah seperti itu. Habis ini aku mau latihan dulu, kalian tak spill boleh ya, tapi kalau lagu barunya jangan dulu dong, nanti kalau oke, siap. Okay. Jadi kemarin udah apa liriknya? Seminggu apa? Seminggu lebih sedikit. Coba sekarang dites ya. Gapan. Udah benar, cuman gini. Pas itu powernya kamu jangan keluarin dulu, itu udah bagus banget, cuman powernya kamu kurangin dikit. Suasananya halus. Selalu coba pas malam gitu. Nah itu enak banget, G-nya itu diseret. Seret desahnya kasih, kan sedih. Benar. Kan gambarannya kamu bener-bener lagi sendiri, terus nggak ada sakit, nggak ada doi kan ibarat. Ya. Jadi kayak kesepian. Yuk coba malam. 3, 2, 1 emosi yang di situ segitu, nanti naik terus
pas rap itu disikat keluarin. Tapi rap pertama juga belum boleh yang meledak-ledak. Itu keep di rap kedua sampai rap terakhir. Apalagi di bridge yang belakang tuh. Itu kan naik. Nah, ini keluarin semua. Itu kamu keluarin semuanya. Okay, any question? Enggak sih, cuman aku masih harus kayak ingetin lagi gitu. Apa? Ingat liriknya atau partnya? Partnya, part yang tadi kita rubah-rubah itu, gitu kan tadi ada beberapa option kan kita yang. Oh, yang bentuk vokalnya. Yes. Okay. Ya, boleh. Tapi tadi itu udah bagus banget kok. Dua macam itu udah keren banget. Tinggal milih nanti pas pick, mau yang satu, yang dua, yang tiga. Nuansa R&B-nya ada. R&B. Nah, terus coba yang ini, yang ref-nya coba. Ref pertama ya, yang masih slow, masih emosinya masih turun. Ke apa? Tak mudah untuk ditekan. Nah, gak apa. Nah, iya betul. Tanpa selalu ada kamu di hidupku. Goyang om? Enggak apa-apa. Enggak, itu manusiawi. Enggak ada vokal yang enggak goyang. Makanya kalau orang udah jadi recording terus lurus itu apaan dia pakai autotune. Semua boleh goyang. Nanti kalau kamu udah bisa menahan lurusnya itu terus ujungnya dikasih vibra tadi ya buat bilang tadi bagus. Iya itu. Terus kayaknya nervous, relax itu gini. Relax, nervous ngaruh ya. Iya ngaruh, tapi kan di sini siapa? Kamu nervous sama siapa di sini kan enggak ada. Iya memang. Siapa? Itu siapa? Kirain apa? Gitu ya, jadi kata-kata itu sangat mempengaruhi banget di ya, terus rasa. Juga ini loh, apa namanya? Aku tuh harus kayak terus digal nah, kesedihannya, iya, tuh kan? Nanti gak sih? Ku tahu ini hal yang bodoh. Bodoh itu kan kamu kayak memper apa? Ku tahu ini. Ah, istilahnya. Ini kayak menertawakan. Iya, menertawakan diri sendiri. Ya. Nah, gitu. Kan, maksudnya. Jadi ada kesannya penekannya ada, nah, itu gitu ku-nya kan. Itu kan. Ku tahu ini hal yang bodoh. Takut. Ya udah itu kayak gitu. Nanti recording tuh kayak gitu. Jadi misalnya aku, kamu udah take nih rap, udah enak. Menurut kuping udah enak. Tapi nanti aku dengerin lagi, cek dulu Ci. Cek itu aku ngecek per kata itu. Kalau sedih, ya sedih. Iya, aku tuh dapet sebenernya gak? Ini om, kalau misalnya aku tuh kayak lebih ingin ini loh. Kadangnya maksudnya gini, oke kalau misalnya kayak suara kan kita coba ubah ya. Tapi soul itu kan gak bisa dirubah itu. Rasa itu gak bisa dirubah. Makanya itu nanti recording itu nggak cuma sekali, ini sekali dan lurus sampai beres, terus nanti take lagi buat choose, buat apa, buat pilihan. Yeah. Oh ini yang enak nih, oh ini. Nanti kalau udah enak semuanya, didengerin sekali lagi. Oh ini cuma ganti ini aja sih, yang kata ini kamu ganti. Jauh ini hal yang bodoh. Tapi segini aman ya, nggak ketinggian, nggak rendah. Enggak sih. Udah, berarti G. Cuman akunya yang harus ini kontrol ujung-ujungnya, Jo. Iya.
ya itu sambil berjalan, maksudnya kamu tetap nanti di sini, kamu tetap nyanyi terus ngapalin itu tadi yang ujung-ujungnya tadi. Ya, bukan goyang sih, itu nggak goyang segitu. Goyang, kamu harus aja goyang. Nggak. Ya tetap ada sepersekian itu goyang. Kita suara ya, manusiawi itu sih. Kalau lurus ya robot, AI itu lurus. Udah latihan barusan, sudah selesai. Kita udah workshop macam-macam. Ya. Nah, sekarang kalau target kamu mau berapa lama lagi latihan? 3 mungkin ya sampai ke workshop. 3 lagi. Ya kali apa 2 lah mungkin. Oke, berarti berarti kamu membutuhkan waktu 1 bulan ya intinya total kan. Ini latihan kedua. Latihan kedua. Berarti berapa kali lagi? Mungkin 2 lah. Dua kali lagi. Lagi baru kita gas ke workshop. Dua kali lagi, terus kita coba guide-guide di studio nanti, di take sama Willy juga. Terus nyari lekukan-lekukan vokalnya, sama kalau musik nanti udah kamu tinggal pas aku udah bikin sama tim, sama Popo, sama Willy. Nah, kamu ini seneng gak kayak gini? Nah, kayak gitu. Iya, oke. Jadi juga kita udah ngomongin beberapa pilihan aransemen dari yang song ke satu, kedua, rap sampai akhirnya. Jadi ada dua pilihan tadi kan? Ya. Jadi ya. Oke. Okay. Udah oke ya. Kalau dari aku udah oke sih. Udah tinggal dikit-dikit kamu maksudnya tadi yang masih kamu agak bingung-bingung itu kamu patenin aja. Tapi dua-duanya kayak lekukan-lekukan vokal yang kamu ambil tadi udah oke sih. Oke. Nah nanti coba ini teman-teman komen aja, oke enggak? Apa yang kurang? Banget sebenarnya doa ini. Ya udah, berarti okay. Dua kali latihan terus kita rekaman ya. Iya. Siap. Apa bilang nih sama teman-teman? Pokoknya makasih banyak yang support juga. Thank you banget loh, aku enggak nyangka. Terus apa ya? Sebenarnya aku malu, masih deg-degan. Kita berdua aja nih kita bisa deg-degan aku. Cuma berdua dia aja. Dia memang masih nervous, masih guys. Nervous. Maklum. Kayak gitu. Udah lama banget Suci ini enggak nyanyi sebenarnya. Bukan berarti dulu penyanyi juga. Tapi ini menemukan bakat nyanyi. Tapi ditodong aku sama Daria. Aku todong dia, Ci, gini-gini. Mau ya udah, ayo coba. Oke. Okay. Enggak apa-apa kita coba. Oke. Okay, ya. Positif ya. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Sip. Dah.